Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu Stratocaster yang lagi ngehits sekali. Ini ada FGN atau Fujigen ya. Tapi Fujigen ini adalah line up terbaru atau seri terbaru dari Fujigen. Udah banyak penyempurnaan dan ditambah banyak fitur-fitur menarik nih men. Alright, ya gue bahas sedikit perbedaan Fujigen yang sekarang ini sama yang dulu itu apa sih. Jadi yang paling kelihatan adalah di necknya, di neck yang sekarang itu polos ya. Kalau yang dulu itu ada tulisan J standar atau J tradisional gitu. Kalau di Fujigen yang sekarang polos, nggak ada tulisannya. Alright, yang paling membedakan itu adalah Fujigen sekarang ini gokil banget men. Dia pakai circle fretting system. Anjay. Jadi gunanya buat apa sih? Dia bisa membuat tone kita lebih clear, akurasi pitch-nya bagus, dan long sustain. Jadi kalau lo perhatiin baik-baik, fretnya itu nggak lurus ya. Dia jadi agak melengkung gitu, ada circle gitu ya. Kelihatan nggak sih? Oke, jadi yang ini yang gue pegang warnanya ini burgundy mist. Kalau gue lihat sih kayak roxy pink gitu ya. Anjay, gokil banget. Speknya dia kayunya pakai alder dan pakai rosewood fingerboard. Dia juga udah compound radius. Gokil compound radius. Asu, keren banget. Dan yang gua suka dari gitar ini adalah di necknya dia kayak satin gitu ya, atau nggak dipernis ya. Jadi enak banget. Halus. Terus tuning machine-nya dia pakai Goto. Oke, yuk kita langsung aja cobain clean sound-nya. Gua pakai Valeton GP200. Seperti biasa ini ininya enak sih, tremolonya empuk banget. Karena dia udah pakai circle fretting system, playability-nya itu enak, enak men. Playability-nya itu enak ya. Kita main gitar berasa enteng aja bre ini gitu. Dan akurasinya itu, akurasi pitch-nya itu gokil banget sih. Jadi buat orang yang suka main neo-soul-neo-soulan ala-ala gitu, wah ini sedap sekali sih. Oke, ini neck and middle-nya. Tremolonya itu empuk banget. Middle-nya. Gue kayak bocah baru kena mainan baru men. Mainin tremolonya itu kayak kita jadi pengen main terus. Empuk banget soalnya men. Kayak anak kecil baru dapat mainan baru jadinya men. Dan gitar ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Harganya 13 jutaan. Kalau yang berminat boleh langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi ya. Alright, sekarang neck and middle-nya. Dan middle-nya itu dia ada semacam switch untuk merubah humbucker ini menjadi single. Kita pakai mode single-nya dulu. Ini mode humbucker-nya. Lebih tebal men. Kita ke bridge humbucker. Singlenya, ini humbucker. Single. Single.
playability-nya enak, playability-nya enak, enak. Gokil. Ini gua kasih sedikit drive ya, drive. Raw footnya enak ya. Walaupun fiturnya kekinian banget ya, dia compound radius, humbucker single-single, terus 2-point pivot dengan tremolo yang enak ini, tapi tetap berasa kalau kita main sound-sound vintage-nya masih kena, bre, anjay. Neck and middle-nya. Akurasi pitch-nya, akurasi pitch-nya berasa banget ya. Lumayan gila ini gitar. Sekarang middle and bridge. Yang suka main surf rock, surfing rock gitu, enak juga. Sekarang bridge ya, apa kan? Rasa bocah baru kena mainan baru, men. Ininya tremolonya sih enak lah. Empuk banget. Gua kasih soundnya lebih gahar ya. Wow. Alright. Gila sih kesimpulannya sih gitar ini sih. Playability-nya gila. Seger banget, enak banget tuh, berasa lebih enteng ya main gitar ya. Playability-nya enak banget dan ini made in Jepang. Sekali lagi gitar made in Jepang. Made in Jepang gak pernah gagal lah, kurang lebih gitu. Ini ready stock di Bangbo Musik Bekasi, harganya 13 jutaan bila lo minat. Boleh langsung ke Instagram kita, Bang Bong Musik Bekasi. Warnanya juga cantik. Gokil deh, Fujigen. Bisa jadi rekomendasi ya, apalagi kalian yang pemula. Ingat, pemula bukan harus pakai gitar murah. Tapi pemula pakai gitar yang proper. Apalagi yang playability-nya enak. Udah pasti lu makin jago main gitar, men. Percaya sama gua. Alright, thank you. Nantikan review-review berikutnya.